Ini truk tangki kencing di pinggir jalan. Pantesan banyak kiriman yang kurang karena dikencingin di pinggir jalan. Sudah janjian ini sama pengepul ya, semuanya sudah siap untuk eksekusi. Ini KTP-nya yang terima. Ini nomor truknya. Ini nomor truknya. Nomor truknya. Nomor truknya. Ini orangnya. Supir. Supir. Masih penyidikan gimana yang untuk yang enggak tahu saya. Yang mana? Yang truk tank viral, truk tank itu dan yang kencing di jalan. Oh, kencing di jalan. Iya. Kita nanti dari Polres Batang akan cek ke lapangan ya. Cek ke lapangan seperti apa bahan-bahan yang sekarang sedang beredar di medsos. Nanti tentunya kita akan lakukan kegiatan penyelidikan awal. Tapi untuk lokasi memang di bandar mungkin? Nah, itu dia. Kita sementara kita masih turunkan teman-teman dari Polsek maupun Satreskrim. Seperti apa nanti kebenaran informasi yang ada di medsos ya. Berat truknya sendiri kan sekarang? Kita belum tahu ya. Tapi teman-teman sudah melakukan kegiatan turun ke lapangan tapi belum ada laporan. Berarti langkah kepolisian saat ini masih itu, Mas? Tentunya langkah awal dari kepolisian, kita melakukan kegiatan penyelidikan, kemudian inventarisir masalah, cek kebenaran dari mobil itu yang beredar di medsos. Jadi ya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.